Mark Noble, pemain legendaris West Ham, tidak bisa menyembunyikan tangisannya ketika klubnya mencapai semifinal Liga Eropa. Kapten klub The Hammers itu meneteskan air mata setelah West Ham berhasil mengalahkan tuan rumah Olympique Lyon dengan skor agregat 4-1. Gol yang diciptakan oleh Craig Dawson pada menit ke-38, Declan Rice menit ke-44, dan ditutup oleh gol Jaron Bowen pada menit ke-48, membuat West Ham lolos ke semifinal Europa League musim ini. Tim asuhan David Moyes tersebut sukses membalikkan prediksi setelah ditahan imbang 1-1 di leg pertama pekan lalu di London, menjadi kemenangan 3-0 di leg kedua di markas Olympic Lion. Klub London Timur ini merayakan kemenangan penuh empati dengan para penggemar mereka yang telah melakoni perjalanan tandang ke Lion usai peluit panjang ditiup sang pengadil. Kemenangan West Ham atas Olympic Lion ini membuat kapten mereka berusia 34 tahun, Mark Noble, tak kuasa menahan kegembiraannya. Di ruang ganti usai pertandingan, Mark Noble menangis haru. Momen tersebut benar-benar menggambarkan betapa istimewanya sosok Mark Noble. Sangat mudah untuk memahami alasan ia tak dapat menahan tangisannya di pertandingan tersebut, karena Mark Noble akan gantung sepatu di akhir musim ini. Namun sebelum ia mengucapkan selamat tinggal pada klub, dia membantu The Hammers lolos ke semifinal pertama mereka di kompetisi besar Eropa. Skuad The Hammers meledak dalam euforia. Final Liga Eropa dijadwalkan akan kick-off pada 18 Mei 2022 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla 4 hari sebelum hari terakhir Liga Primer Inggris musim ini berakhir. Itu berarti pertandingan terakhirnya yang kedua untuk klub bisa jadi adalah final Liga Eropa, jika The Hammers benar-benar bisa mengalahkan Eintracht Frankfurt di semifinal untuk melaju ke partai puncak. Wajah sepak bola hari ini tentu tak sama lagi dengan katakanlah 2 atau 3 dekade silam. Sepak bola modern kian menuntut para pemainnya memiliki kekuatan fisik besar untuk menyisir setiap jengkal lapangan. Hal ini amat terasa di semua kompetisi besar semacam Liga Primer Inggris. Meski begitu, sosok pemain tua dan loyal rupanya masih ada dan eksis di liga yang kerap dianggap paling menuntut secara fisik itu. Salah satunya adalah Mark Noble. Mark Noble sudah menjadi bagian dari West Ham sejak tahun 2000. Ia memulainya di tim akademi sebelum debut bersama tim senior West Ham pada 2004 di usia 17 tahun. Mark Noble memang sempat menjalani masa pinjaman singkat di dua klub, yaitu Hull City dan Ipswich Town pada musim 2006. Namun di tahun yang sama, Noble kembali ke West Ham dan menjadi motor lini tengah The Hammers hingga hari ini. Kepindahan Lionel Messi ke PSG pada awal musim 2021-2022 lalu membuat Mark Noble kini tercatat sebagai pemain aktif dengan masa bakti terlama untuk satu klub. Dia bahkan tetap bertahan manakala West Ham terdegradasi ke divisi Championship pada musim 2010-2011. Karena loyalitasnya itulah para fans West Ham menjulukinya sebagai Mr. West Ham. Dan kapten klub pun mulai dikenakannya sejak 2016 selepas kepindahan Kevin Nolan. Sayangnya, dalam dua dekade itu tidak ada satupun trofi mayor yang mampu ia persembahkan. West Ham memang tak dikenal sebagai klub penantang gelar. Terakhir kali The Hammers memenangi trofi ialah pada FA Cup pada 1980. Noble percaya bahwa sebagai kapten ia harus tetap menerapkan standar tinggi. Alih-alih berteriak dan terus bersuara lantang, ia memilih untuk memberikan contoh dengan tahan-tintinya berlari maupun terus berlatih dengan gigi usai hasil-hasil buruk di pertandingan. Walau sudah 22 tahun bersama West Ham, Noble tak berminat memperpanjang rekor. Dia menyadari bahwa pemain-pemain muda saat ini jauh lebih kuat dan tangguh. Kini ia tengah menyongsong musim terakhirnya. Ia memutuskan berhenti sebelum West Ham mengatakan tak membutuhkan jasanya lagi. Noble memahami bahwa waktunya di klub akan segera berakhir. Dia telah menghabiskan setengah usianya kini untuk bermain di tim senior West Ham. Mr. West Ham dikabarkan bakal masuk ke jajaran direksi klub, tapi ia sendiri menyatakan masih akan bermain sepak bola, hanya saja tidak di level profesional. Bermain sepak bola di taman, mengelabui kiper-kiper lokal dengan penaltinya, dan menyapa balik para fans yang melintas. Entah mengapa hal itu terdengar cocok bagi Mark Noble yang jauh dari lampu sorot dan ingar-bingar di luar sepak bola. Figur panutan yang sangat mungkin menginspirasi anak-anak London Timur, sosok yang menganggap loyalitas sebagai pencapaian terhebatnya. Dan itu dia kisah loyalitas 22 tahun Mark Noble untuk West Ham United. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan balik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.